wabarakatuh kawan-kawan Subalo Channel. Kembali ketemu dengan Bang Uje. Kali ini dalam edisi jalan-jalan, kami mengajak teman-teman berkunjung di Riam Jugan. Adanya di Kecamatan Sanggawaldo, Kabupaten Bengkayang. Hanya berletak kurang lebih 200 meter dari jalan utama, jalan nasional. Oke, bagaimana kondisi Riam Jugan ini? Kita lihat bersama-sama. Ayo. Ya kawan-kawan Sobat Channel, di sini kita sudah ada di Riam Jugan. Lumayan asri, daerahnya cukup luas. Ya di sini kita lihat para pengunjung sedang bermain. Ya itu air terjun atau Riam Jugan ya, sangat indah. Kawasan suasana yang juga ini sangat menarik, dan kalau dikelola dengan baik akan menjadi aset wisata Kabupaten Bengkayang yang bisa dikunjungi para turis baik dari dalam Bengkayang maupun dari luar kota Bengkayang. Ya, yang juga ini menjadi pusat untuk mainan anak-anak, karena kita lihat beberapa anak-anak bermain di Riam Jugan. Lagi-lagi ambil itu mainan angin dipakai oleh sahabat kita Bang Zain Kasanova. Zain Kasanova Mezerin Zain. Yo, wajahnya yang ulang. Yuk, 1, 2. Kawan Sobat Channel, di Riam Jugan ini sungguh banyak hamparan batu cadas, sangat indah sekali. Di sekelilingnya kita lihat sana. Ya, di sela-sela pohon kita lihat indah sekali, jadi pusat permainan anak-anak. Yang juga ini juga tengah rimbun, masih banyak tanaman-tanaman yang dipelihara, pohon-pohon yang berdaun lebat, sehingga menambah keasrian Riam Jugan itu di Kabupaten Bengkayang. Jadi kawan-kawan yang ke Kabupaten Bengkayang, jangan lupa untuk ke Sanggawaldo, mampir ke Riam Jugan. Riam Jugan ini akan membuat Anda kangen selama-lamanya. Ya kawan-kawan Sobalo Channel, demikianlah jalan-jalan saya untuk mengajak kawan-kawan semua ke Riam Jugan. Hasil dari Riam Jugan ini saya akan memastikan kepada Anda semua, kalau ke Sanggawaldo atau ke Kabupaten Bengkayang sangat rugi untuk tidak pergi ke Riam Jugan. Riam yang penuh dengan sensasi, airnya jernih, indah, dan penuh dengan kesejukan. Dari saya Bang Uje, Assalamualaikum warahmatullahi